video kali ini saya akan unboxing sebuah headset gaming merek Rexus F55 ya. Ini dia bagian depan boxnya. Ya, kita putar sebelah sini. Nah, di sini itu ada spesifikasinya ini ya. Di headset ini di atas ada bagian kayak busa ini supaya tidak sakit ya. Lalu di sini di bagian telinganya ya ada busa juga supaya empuk ya. Dan di sini kabelnya dia menggunakan kabel single jack ya, kabel 3,5 mm with USB power, dan dia dibonusin juga kabel converter ya, seperti ini kabel converter ya. Dan sebagian sebelah sini ada mic, mikrofon. Mikrofonnya lumayan panjang ya, sebetulnya bisa dibaca di bagian plus ini. Oke, lalu kita putar di bagian belakang sini. Di sini Rexus Phonic, di sini ada tipenya. Oke, di bagian sini ada spesifikasi. Ini bahasa Indonesia dan ini bahasa Inggris. Oke, di sini spesifikasi speaker. Pengeras suara 0,40 mm ya, sensitivitas 105 dB, impedansi 332, panjang kabel segini ya, spesifikasi mikrofon ya bisa dibaca. Ini dia spesifikasi headset Rexus F55. Nah, di sini modelnya bisa dilihat. Oke. Ini dia bagian belakangnya cuma segini ya. Lalu kita putar bagian sini. Di sini ada ini doang tulisan seperti ini Rexus. Ya. Dan bagian atasnya seperti ini. Oke. Langsung saja kita buka teman-teman. Di sini kita buka. Oke, kita buka. Oh ya, buat teman-teman yang penasaran sama harganya, di sini bisa saya liatin buahnya. Di sini headset Rexus F55 ya, saya membeli harga dengan 200.000. Ini harga terbaru ya. Tanggal berapa nih? 22 bulan 2 2018 ya. Ini saya beli di sini. Di mana ini? Di BCP ya, di Bekasi. Bekasi Selatan ya. Pasti rumah di BCP ya, tahu nih. Ya, rumahnya di Bekasi. Ya, rumah di Bekasi pasti tahu alamat ini. Oke. Langsung aja. Di sini di dalamnya bisa lihat dia dibungkus oleh bubble gitu yang bunyi ya. Di sini kita mendapatkan sebuah converter ya. Converter headset. Misalnya converter headset ya. Oke, di sini kita taruh sini. Lalu kita ambil ini dia mouse-nya. Oke, sini sudah kosong ya, teman-teman. Ya, sudah kosong. Kita taruh sini aja, teman-teman. Oke. Ini dia. Kita ambil dulu. Di sini saya membelinya dengan warna merah. Oke, ininya kawan-kawan buang saja, tidak penting. Oke, ini dia headset gaming RX Rexus F55 ya. Di sini bagian sini ada mikrofon. Ini kalau tidak dipakai bisa diginiin. Ya, oke. Dia segini doang, tidak bisa dipanjangin lagi. Oke. Dan di bagian sebelah sini ada logo Rexus ya, kayak semacam robot gitu. Dan ini itu bisa nyala teman-teman, kalau dicolokin ke PC kalian ini nyala. Dan di bagian sini ada tulisan Rexus ya, punya Rexus. Dan di sini juga ada logo. Oke, di sini juga sama. Dan di sini di atas sama yang tadi saya bilang, ini ada busa supaya tidak sakit di kepala.
Dan ini juga di sini ya, ada busa. Sini juga. Oke. Lalu di sini ini bagian colokannya, di sini ada kabel power untuk supaya headset ini nyala ya. Ini bisa dicolokkan ke PC. Dan ini untuk headsetnya. Dan di sini ada on off-nya. Di sini on, sini off, sini on. Dan di sini ada suaranya ya, mau besar mau kecil bisa disetting lewat sini. Oke. Nah, sekian video kali ini tentang unboxing headset Rexus F55. Jangan lupa buat kalian untuk like, comment, and subscribe ya. Oke, goodbye.